Oh iya, tadi tepuk tangan dulu dong buat Mamang, Rafael, dan Summer in December. Ah, senang sekali hari ini berkesempatan dikasih sama Swag Event untuk datang. Dan tadi by the way, makasih banget Swag Event karena tadi aku bertemu dengan Mamang Rafael. Karena aku suka banget sama dia. Ini bener saya bukan pantas gitu ya, tapi emang aku beli seblak, awalnya remake. Terus kok kayaknya gak sama, akhirnya beli seblaknya. Terus kita akhirnya udah minta beli seblaknya. Jadi makanya tadi seneng banget ketemu Mamang Rafael. Well anyway, lagu yang tadi yang barusan didengar itu judulnya, lagu pertama judulnya adalah Dylan, dan yang kedua tadi itu adalah judulnya Can't Escape, dan itu sudah bisa didengar di seluruh digital streaming platform karena itu ada di dalam album pertamaku. Jadi search aja Karina Christie Circle, jadi judul albumnya adalah Circle, dan itu ada 10 track di situ, dan salah satu yang ada di album yang akan aku bawain habis ini. Jadi aku nulis lagu ini itu di tahun 2018, dan pada tahun 2018 tuh aku lagi pick me. Jadi kayak gak ada perempuan lain yang gimana sih tuh pick me, tuh gimana sih konsepnya pick me tuh, oh gue beda sama cewek lain gitu pas zaman 2018. Terus akhirnya gak selesai lagunya, berhenti di 2018. Terus pas mau bikin album, kita kulik-kulik bang lagu, lalu bertemulah dengan lagu ini lagi. Terus pas baca liriknya, waduh kayaknya gak bisa nih kalau kita pick me kan. Jadi akhirnya kita modifikasi menjadi sebenarnya aku sama aja kok kayak cewek-cewek lain. Yang kalau ditanya makan apa, jawabnya terserah. Sama kok gitu. Ya, di sini cewek-cewek kalau misalnya ditanya makan apa juga terserah enggak? Apa enggak? Terserah juga kan gitu. Ya kalau dielus kepalanya dikit juga aku langsung sayang gitu. Jadi akhirnya aku menamakanlah judul lagu ini adalah Better With You, karena ternyata aku sama kamu ternyata jauh lebih baik ketimbang sendiri. So this one is called Better With You. Santai nih. I think we both met for a reason. Thought you were that killer. I guess we started pretty good. You want me to believe all the drivel, but I think you have missed all my soul, babe. Baby, you ain't got me now. And it's alright. Oh, you can try really hard again, but you won't lose your mind. You can be a lover if you change your way. You gotta stop treating me like the other girl, 'cause I won't be the same. But no, no, we can be together, and possibly forever. And if there's any hesitation, 'cause I should know the treasure, I'm sick of waiting for it, so we're better off alone. We don't have to do it all now, 'cause I know it might seem scary, but we have nothing else to worry. No baggage to carry, all the holes won't happen. We just have to believe. Together.
tahu. Nah ini, sorry, mau kasih tahu. Jadi kalau ada yang misalnya mau tahu-tahu informasi-informasi terbaru, bisa follow aku di @kerinach. Emang namanya agak Gen Z ya. Walaupun aku milenial, cuma aku dalamnya Gen Z kok, insya Allah gitu ya. Jadi tulisannya CURRYNACH. Jadi Kerinach gitu. Kalau misalnya ada yang mau tahu gitu. Dan ini aku, oh ya sekali lagi, aku mau mengenalkan teman-teman saya yang ada di belakang, karena kalau ada mereka, saya akapela. Jadi kita mulai dari sebelah kiri saya. Sini ada gitaris saya dan juga produser saya, Rana Guni Tanzania. Swadikap ya, swadikap. Nah, di sebelah sini ini adalah drummer kesayangan saya ya. Walaupun dia katanya gak apa-apa cok, gue drummer second choice gitu. Tapi ini drummer second choice kesayangan saya. Nama Randy Partown Drums. Jadi gue seneng banget hari ini. Ini mungkin agak sentimental, tapi aku seneng banget main sama mereka berdua, karena kita teman-teman seperjuangan gitu. Jadi berdua mereka juga ngeluarin karya, Budi juga ngeluarin karya. Kalau misalnya kalian mau cek, cek di Budi Tanzania on Spotify. Dan apa lagi ya, sekali lagi aku juga pengen ngucapin terima kasih buat Sway Event, buat Kala di Kalijaga, berarti sekali hari ini dan bisa berkenalan dan ketemu teman-teman semua yang ada di sini. Dan ini adalah dua lagu terakhir sebenarnya. Dan lagu pertama ini diambil dari rangkaian EP yang sudah ada juga di Spotify. Judulnya adalah Kasih Tahu. Langsung aja ya. Jadi agak ngeri gitu dari. Thank you.
jadi cerita dikit kali ya tentang lagu tadi. Itu tuh adalah single bahasa Indonesia aku yang pertama. Dan agak pressure nulisnya karena bahasa Indonesia, aku udah lama tidak menulis bahasa Indonesia, lalu akhirnya menulis lagi. Dan udah single bahasa Indonesia langsung reggae gitu. Jadi kayak, hah gimana ya, pressure gitu kan. Tapi ternyata aku enjoy sekali dengan reggae, walaupun mungkin di sini mungkin ada yang benar-benar mendengarkan reggae, mungkin aku minta maaf kalau ternyata mungkin gak reggae-reggae banget gitu. Tapi aku happy banget bisa mengeksplor musik di reggae ternyata gitu. Oke, dan ini adalah lagu terakhir. Dan tadi udah di-mention kalau lagu ini baru aja rilis bulan Juli kemarin tanggal 18. Dan ini juga akan ada di rangkaian EP. Dan EP aku akan berbahasa Indonesia. Dan salah satunya adalah ini, judulnya adalah Mereka. Let's go. Oh iya, kita mau nyanyi bareng, bisa sih. Jadi gampang banget nadanya gini dong. Semilir ya. Sekarang lagi boleh dengan dan
juga aku mau ucapin terima kasih sekali untuk tim produksi ku, ada Wahyu di situ. Lalu ada Tisa manajer aku di depan yang lagi main handphone. Terus juga ada apa lagi? Oh, ada Ilham fotografer aku mana? Ilham mana Ilham? Mau yuk ayo kita sorry. Ada Ilham di sini. Terus ada Randy on drums, Budi Tanzania on guitar, dan juga ada Abel manajer aku juga di sebelah situ. Sekali lagi thank you so much Swag Event dan kawan-kawan jaga dan juga komunitas Labelers Musik Indonesia. Saya Karina Agustin, terima kasih sekali. Terima kasih dari Ibarat.